Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai update daftar harga mobil Suzuki Ignis terbaru di bulan April tahun 2023 lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah harga netnya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Ignis. Pertama kita mulai dari mobil Suzuki Ignis yang tipe GX manual. Untuk mobil Suzuki Ignis yang tipe GX manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan April tahun 2023 harganya adalah Rp217.600.000. Untuk diskonnya pada bulan April tahun 2023 sebesar Rp10.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp207.600.000. Dari mobil Suzuki Ignis yang tipe GX manual, sekarang kita beralih ke mobil Suzuki Ignis yang tipe GX automatic. Untuk mobil Suzuki Ignis yang tipe GX automatic di wilayah Jawa Tengah pada bulan April tahun 2023 harganya adalah Rp227.600.000. Untuk diskonnya pada bulan April tahun 2023 sebesar Rp10.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp217.600.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Suzuki Ignis yang tipe apa, silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai update daftar harga mobil Suzuki Ignis terbaru di bulan April tahun 2023, lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki Ignis. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Suzuki Ignis, silahkan bisa menghubungi Mbak Ayu, beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki Ignis semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.